cara menampilkan pesan keamanan otomatis di layar HP jika HP kalian hilang dalam perjalanan kayak gini. Mimin kasih tahu caranya. Gimana caranya? Gini caranya. Masuk ke aplikasi temukan perangkat saya menggunakan HP lain, aplikasinya ada di Play Store. Buka aplikasinya dan login ke akun Google yang terhubung dengan HP yang hilang. Masukkan password emailnya, pilih perangkat yang hilang, pilih amankan perangkat, masukkan pesan layar kunci di sini. Jika sudah, klik amankan perangkat. Secara otomatis, pesan keamanannya akan tampil di layar kunci HP yang hilang seperti ini. Ikuti gini caranya untuk trik berikutnya.